baik pemirsa, itu tadi saya sudah mengikuti target kita hari ini dan sekarang saya mau coba untuk mendatangi target di sebelah sana. Yuk. Ibu permisi, boleh ngobrol sebentar Ibu, waktunya minta waktunya sebentar. Ini rumah Ibu toh? Bukan, ini rumah kakak saya. Sebetulnya saya rumahnya di Talialang sana. Ibu di sini lagi ada acara atau gimana? Rumah kakak. Oh. Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh ngobrol sebentar? Oh iya. Tadi kan memang janjinya sama kakak saya ini. Oh tadi ibu yang nolongin bapak-bapak tadi ya. Iya. Kenapa bu? Kok ditolong bu? Bapaknya kenapa bu? Iya bapaknya nganu kan. Saya juga kasihan kan. Saya pernah punya orang tua gitu kan. Iya. Seandainya orang tua saya kesasar, nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter ya. Juga pikirannya sudah. Oh jadi ibu ngerasa kayak nganggap itu sebagai bapak ibu sendiri, iya. Jadi akhirnya diantarin ya bu ya. Tapi ibu kenal orang ya? Gak kenal sama sekali. Baru ketemu tadi? Iya, baru saya keluar dari pabrik. Oh ibu baru pulang? Iya, pulang dari pabrik. Terus? Terus tanya. Bapaknya datangin ibu? Iya, tadi sudah tanya sama orang, tapi gak mengantar. Oh tadi ibu udah lihat dia nanya sama orang, iya, tapi iya, enggak. Terus ditanyain, Mbak minta tolong antar saya mau enggak gitu. Ya mau Pak, tapi saya betulnya juga enggak tahu rumahnya mana, nanti saya tak ya coba tanya-tanya gitu. Nah, sudah sampai itu. Ibu sudah punya anak, Bu? Sudah. Anaknya ada berapa, Bu? Ada dua. Jadi gini Bu, kami dari tim Minta Tolong GTV tadi sudah melihat Ibu menolong ya, menolong Bapak tadi dengan tulus, dengan ikhlas. Kami dari tim Minta Tolong GTV mau bagi-bagi bahagia Bu buat Ibu karena Ibu sudah tulus menolong. Ya, mudah-mudahan bisa jadi rezeki buat ibu, ya, dan buat keluarga ibu juga. Terima kasih, Mbak. Saya juga nggak tahu kalau ini dari tim penolong, tapi saya juga nggak tahu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Semoga Tuhan yang menolong, amin, memberkati buat Yesus. Ya. Terima kasih ya Bu, ya, sudah kasih, jadi penolong Mbak, hari ini. Anaknya udah umur berapa Bu sekarang Bu? Yang satu 17 tahun. 17 tahun, sekolah di mana Bu? Yang satu udah enggak sekolah, tapi yang satu kelas. Yang satu enggak sekolah Bu? Enggak sekolah. Kenapa Bu enggak sekolah Bu? Enggak ada biaya. Satu lagi umur berapa, Bu? Yang satu umur 11 tahun. 11 tahun. Sekarang sekolah? Iya, sekolah. Sekolah di mana, Bu? Di SD Marjuki Utami, Mayangsari sama... Suami masih ada, Bu? Saya? Enggak ada. Enggak punya suami. Oh. Sudah lama, Bu, meninggal? Ya, 2 tahun yang lalu. Sakit apa, Bu? Paru-paru. Paru-paru? Jadi ibu sudah 2 tahun berjuang sendirian ya bu ya, nggak ya, apa-apa ya bu ya, harus kasih kuat ya, ya bu, ya, harus kuat ya bu ya. Ya, walaupun jadi orang tua sendirian ya. Bisa jadi ibu, ya. Bisa jadi bapak buat anak-anaknya ya bu ya, ya yang kuat ya bu. Gimana bu rasanya bu dapat rezeki dari tim Minta Tolong GTV? Ya, senang, bersyukur Tuhan tahu apa yang saya inginkan. Sekarang dapat rezeki banyak ya,
nanti buat biaya sekolah anak saya. Semoga sampai tuntas bisa membiayai. Saya suka sendiri, nggak tahu biayanya juga habis. Berarti itu tadi nanti rezekinya buat bayar uang sekolah ya, Bu ya? Bayar uang sekolah. Uang anak yang kecil. Yang kecil ya. Yang kuat ya Bu ya. Boleh nggak saya main ke rumah ibu? Boleh. Di Kali Alang ya bu tadi ya. Kita ke rumah ibu sebentar nggak apa-apa ya bu ya. Saya mau lihat ya bu ya. Bu ini kita dari tim Minta Tolong CTV pamit dulu ya bu ya. Mau main ke rumah ibu Sukiem dulu sebentar nggak apa-apa ya bu ya. Terima kasih bu. Terima kasih waktunya. Sudah lama bu tinggal di sini bu? 5 tahun loh. 5 tahun. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya di kontrak-kontrak di Roro Jonggrang, di Jangkang, di Karangsari. Pindah-pindah ya? Masih jauh nggak bu rumahnya? Iya, mana bu? Sini. Permisi. Kalau di sekolah gimana? Pintar, Bu? Ya, kemarin itu dapat ranking 3. Ranking 3. Ini juga nari. Kalau di sekolah nari, paduan suara. Ini rumah ibu berarti? Sudah rumah sendiri, Bu? Iya, sudah rumah ini sendiri. Dibangun aja ini juga bantuan ini. Dek, tadi kakak dengar ayahnya sudah nggak ada ya, Dek ya? Dulu deket sama ayah ya? Dulu? Oh, kesayangan ayah. Tim JTV minta tolong mau pamit ya, Bu ya. Terima kasih. Sudah boleh lihat keadaan ibu. Dari sini saya juga belajar bahwa memang apapun keadaannya, kita harus bisa bersyukur. Semoga hadiah dari tim JTV minta tolong bagi-bagi bahagia buat ibu, walaupun sedikit tapi bisa membantu mengurangi sedikit beban ibu ya bu ya. Tim JTV mau pamit ya bu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Semoga lancar. Ya, terima kasih ya bu ya. Sehat-sehat ya. Kondisi rumah yang dulu ia tempati sangat memprihatinkan. Kondisinya hampir roboh, keropos dan bocor di kala hujan. Syukur dan terima kasih terucap untuk semua orang yang pernah menolongnya. 2 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia karena kanker paru-paru. Namun, ia terus berjuang dan berusaha kuat
demi keberhasilan dan kehidupan anak-anaknya. Ia berharap buah hatinya menemukan jalan pendidikan dan arah kehidupan yang lebih baik dari orang tua mereka. Hari ini kita belajar dari Ibu Sukiem yang mau berbagi kebaikan dengan menolong orang yang membutuhkan pertolongan karena tersesat. Ia membantu seorang bapak menemukan arah dan jalan yang tepat. Seperti yang selalu Tuhan lakukan untuk setiap kita, memberikan arah dan membuka jalan yang terbaik bagi setiap orang yang bersandar dan berharap serta meminta tolong kepadanya.